sambutan yang sangat-sangat luar biasa. Luar biasa. Ketuk-ketuk. Nak test sebelah sana boleh tak? Ketuk-ketuk. Oh, ini mesti makcik-makcik kopi-kopi bawang penat. Ketuk-ketuk. Rasanya suara kau yang paling kuat kat sini. Ketuk-ketuk. Ya, suara kau. Confirm. Hadiah. Bersama saya hari ini, alhamdulillah ya, bersama dengan orang-orang Terengganu yang sporting sangat. Tapi di sini orang tak panggil ketuk, orang panggil katuk. Katuk-katuk Ramadan, alhamdulillah. Okey, Wawa dah sambut raya ke boleh? Macam apa kamu juga raya ni? Promote. Oh, promote. Wow. Okey lah, saya tahu tahun ni Wawa Zainal dah keluar koleksi baju raya pula. Iyalah, mesti. Alhamdulillah. Okey, kita sampai sini bukan nak buat baju raya. Kita nak masak. Okey, okay, so antara si dan juga Wawa Zainal. Siapa nak masak dulu, kita osok lah. Siapa kalah dia masak dulu. Okey. Tapi kita tak main yang batu, gunting, kertas, tak main tu sekarang. Oh, okey, okey. Habis tu? Kita main macam binatang buas. Binatang lawan binatang kelainan. Stand by. Osok. Wawa binatang apa? Kucing. Kucing. Alamak, Wawa baik sangatlah dia ni. Kita tak sama hati lah. Tak apa, tak apa, tak apa. Saya boleh je masak dulu. Saya tahu Wawa mungkin nervous tu ramai sangat. Ya? Orang-orang Terengganu ni. Nak tengok Wawa masak di anda rumah. Jangan ke mana-mana. Jangan risau. Diorang semua okey. Katuk-katuk Ramadan. Okey, anda rumah. Jangan ke mana-mana. Kita berada seketika. Saya nak pergi cek bahang. Bahang kan. Katuk-katuk Ramadan. Saya tahu Wawa orang Sabah. Sabah sendiri memang sangat famous dengan makanan-makanan laut. Okey. Dan bila kita sampai Terengganu ni, memanglah orang Terengganu memang suka makan ikan. Tapi untuk hari ni, saya tak nak masak ikan. Sebab orang Terengganu mungkin dah bosan ikan-ikan-ikan. Jadi, kita nak masak lala goreng cili. Tapi dia taklah kata pedas sangat. Dia ada kombinasi of manis dan juga masam. Ya, macam kehidupan kita. Kadang-kadang manis, kadang-kadang masam, kadang-kadang kelat. Bila kita kena kecam, tengok kuku panjang tak? Panjang! Nampak? Memang wahi si sipa kuku panjang. Yeah. Habislah, netizen kan cuba mencari segala kesilapan yang ada pada kita. Dan kalau lah kata kita post apa tadi gambar, mereka cuba mencari di mana silapnya kita. Kan? Okey, tak apa. Kita bincangkan pasal kuku sekejap lagi. Okey, saya nak masak lala. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Okey, banyak-banyak saya takut kongsi bersama anda di rumah. Terus bersama saya dan juga Wawa Zainal, Katuk-Katuk Ramadan. Saya cuba ya bercakap bahasa Terengganu. Saya suka orang Terengganu tapi cakap tak anda. Okey, ini bahan-bahan yang saya perlukan untuk kita masak lala goreng cili. Okey, simple je. Lala, dan anda harus tahu yang macam mana nak bersihkan lala ni. Lala ni kita kena bersihkan dia betul-betul sebab dalam dia kadang-kadang ada lumpur. And benda tu kita kena buanglah untuk mencegah berlakunya keracunan makanan. Kita menggunakan dua jenis cili. Cili masak, cili padi, bawang merah, bawang putih. Kita kisar. Terpulang pada anda kalau anda nak guna pengisar biasa tu. Boleh juga. Tapi jangan letak banyak sangat air. Kenapa? Kenapa sih? Nanti dia tumis meletup-meletup kan? Satu, lepas tu bila dia terlalu berair, bila kita tumis dia lambat nak garing. Terlalu basah kan? Okey, tapi kalau anda menggunakan hand blender, sepal insyaAllah ya, hasil dia begini tapi dia tidak berair. Saya gunakan serai. Wawa tahu ni jawapan apa kan? Ketua! Saya menggunakan sedikit air asam untuk balancekan dia punya rasa. Daun lima purut juga akan memberikan aroma yang wangi pada wadah ni. Apa ni? Minyak bijak? Bukan sayang. Ini nampla. Sos ikat. Di wadah ini saya tidak menggunakan garam sebab saya ada Maggi cukup rasa. Penaju utama kita. Dan juga produk Maggi yang lain iaitu sos cili dan juga sos tiram. Yang ini pernah guna? Pernah. Yeah. Kalau nak makan leko ke apa semua, pakai ni lah. Sebab tu nak datang Ganu. Oh, sebab hari tu. Terima je mutasi. Datang masak kat Ganu. Kata-kata pengandang. Rupanya suka sepau. Nak beli kumpul leko lah. Siapa nak belanja kumpul leko? Mana? Angkat tangan. Tak, belanja. Hadiah. Sebab hati dia mulia, si bagi dia rezeki. Tak apa, rezeki harus dikongsi dan dipanjang-panjang.
panjangkan. InsyaAllah, mudah-mudahan kakak ya. Okey, saya masak menggunakan kualiti file. Kualiti file ni bagusnya, dia punya base ni. Dia induction base tapi dia boleh guna untuk api dan juga induction cooker ya. Dan dia non-stick. So, maknanya kalau wawak goreng telur ke apa ke kan dia tak melekat. Sebab dia ada power glide. Nampak tak T tu? Itu namanya thermal spot. Kalau keliling dia dok-dok-dok tu dah hilang, maknanya dah boleh letak minyak. Okey, sementara kita tunggu kuali panas, saya nak tanya soalan panas. Okey, kenapa Fermina tak suka wawa kuku panjang? Saya rasa ketika itu wawa Zainal saja je lekatkan, dan itu sebenarnya kuku basuh. Betul, ya. Jadi kadang-kadang kita sebagai orang perempuan, kadang-kadang kita nak juga bergaya. Nak juga bergaya, nak juga merasa macam mana kuku aku kalau aku tampang dalam tu. Tapi tak semestinya bila kita pakai tu benda tu permanently. Bukannya akan melekat kekal di situ, ya. Okey, dah panas kuali, saya masukkan serai. Saya suka tumis serai dulu. Dan kita masukkan segala bahan-bahan yang kita kisah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Wawa Zainal, bulan puasa masak ke rumah ke beli kat Bazar Ramadan je? Beli. Wawa memang tak suka masak ke? Ataupun Ariel tak nak tangan Wawa tak luka, tak kena pisau? Masak juga. Okay. Tapi jaranglah. Kenapa jarang? Wawa tak minat ya? Sebab ada perempuan yang suka mengemas tapi tak suka masak, betul tak? Amor, korang punya betul. Laju je kan? Sis dah berapa lama kahwin? Dia tanya kita lah. Wawa dah berapa lama kahwin? Wawa dah 6 tahun. Si dah 21. Ya Allah, pikat suami yang masakkan lah ni. Masa berkenalan dengan Cik Jinggo, si tak pandai masak lagi. Boleh masak tapi tak adalah sehebat sekarang ni. Mula-mula kita pikat dia dengan cuci baju dulu. Kita jumpa dia, kita tanya, you ada baju kotor? Macam tu eh? I basuhkan, I basuh pakai tangan tau. Sanggup eh? Sekarang tak pakai tangan dah. Tak ada sekarang. Wawa pika Azrin macam mana? Kalau dia balik rumah tu, kita kena cantik-cantik. Rambut tu. Duduk rumah pakai bulu mata? Iya. Wah, saya dah cuba dah. Lagi satu, kita manja-manja dia macam budak kecil. Untuk macam harmonikan rumah tangga. Harmonikan rumah tangga. Sis kena cuba dekat rumah, time rambut kepuk-kepuk. Rambut siapa kepuk rambut ni tak nak? Sis lah. Kena kepukul makeup apa tu. Cuba-cuba dia macam tu. Masih nampak anak satu lagi. Lagi dah. Nak minta kita anak satu lagi. Umur kita dah berapa? Buat hal lah. Okey, cakap pasal anak. Si Tina kata nak tambah lagi? Belum. Habis, saya tak malas ke kepuk rambut. Dia kuat kita kepuk rambut. Dia saya tak malas kepuk rambut. Ingat kita tak tahu. Kan? Jangan lupa, Maggie cukup rasa. Kata nak tambah lagi seorang. Penatlah sis. Sis ada berapa ramai anak? Sis dua je. Saya pun dua je. Tapi lepas tu nak stop dah. Sebab penat kan jaga anak. Tapi tak apa. Bila dia dah besar, insyaAllah. Sis kenapa tak tambah anak? Dia pula tanya kita. Dia bangun pula. You jangan suai kesepuk apa ni. Getol dan getol. Getol Ramadan. Rasanya yang menjadi pilihan. Masih lagi bersama sis dan juga Wawa Zainal. Tadi dia tanya sis kenapa sis tak beranak lagi kan? Tunggu ya, dia masuk Lala dulu. Okey, bila kita masukkan Lala ni, kita tak payah tunggu dia lama sangat. Sebab Lala ni dia masak very fast. Cepat dia masak. Dan kita tak payah masukkan air sebab Lala dia akan mengeluarkan air. Sekejap dia kan masak kan? Senang je. Ya? Kalau ada produk Maggi, memang dia akan memudahkan apa jua masakan yang kita nak masak untuk keluarga di rumah kan? Okey, kenapa sis tak nak tambah anak? Tambah anak. Tambah lagi. Taklah, sebab kita pun tak nak lah macam orang kata, Cina Rosi dia tanya soalan panas, boleh. Mana dia tak jawab. Okey, bukan sis tak nak ya. Memang sis nak, tapi sis ada sedikit komplikasi ketika sis lahirkan anak yang kedua. Dan anak sis yang pertama pun dah besar sangat. Sis rasa macam nak ada baby, macam tak masuk. Okey, kita biarkan Lala kita masak. Dan kita boleh taburkan sedikit daun ketumbar. Ya, bagi wangi. Bila Wawa dekat KL, siapa yang selalu bawa kereta? Ariel. So, bila Ariel bawa kereta, Wawa selalu tak ingatkan dia macam, sayang, baby, comel. Jangan nak bawa laju, ada tak? Dia memang tak bawa laju, sis. Ya? 60-80. Bagus dia. Okay, kita ditaja oleh Plus Malaysia dan sebagai seorang selebriti, walaupun Wawa jarang memandu, yang memandu adalah Ariel. Sis nak Wawa berikrar, sesungguhnya Wawa akan ingatkan Ariel supaya tidak memandu laju dan mematuhi segala undang-undang supaya pengguna jalan raya sampai ke destinasi masing-masing. Alhamdulillah. Lala goreng cili. Kalau anda rasa dekat Giant tak ada Lala, kita boleh tukar dengan kupang, kerang. Kita boleh tukar dengan apa saja. Tapi menggunakan resepi yang sama. Yang penting kita harus kreatif di dapur. Dan pasti, Maggi cukup rasa. Ketuk-ketuk, kembali.
Bahan yang awak perlukan? Bahannya adalah daging kita. Lasagna tu kan dia sekeping-sekeping kan? Kepin tu kita goreng ke ataupun macam mana? Sebab biasanya lasagna dia macam... Dia bukan ke kita letak bechamel sauce, kita letak bolognese sauce, lepas tu kita letak cheese, kita letak lapis dia lasagna. Tapi yang ni goreng pula? Yes, goreng. Oh, dahsyatnya you all. Lain daripada yang lain. Lain tak sana, sis yang 14 tahun buat rasa masak kamu tak tahu resipi tu, okey? So, kalau you all nak tahu, suruh kita mesti dan juga Wawa sana. Kayak masa lebih berada di Jaya Kuala Tengah, katuk-katuk pun macam. Saya tak masak. Lasagna goreng? Goreng, ya. Okey, yang inilah kepingan lasagna yang dah digoreng. Nampak macam kulit wantan pun ada. Digoreng dulu, rebus dulu. Lepas tu goreng sana. Oh, macam tu caranya. Apa lagi? Bahan-bahan dia. Lagi yang terambil tadi, ya? Pisang, bawang merah, bawang putih, mentega, daun bay leaf, tomato paste dengan tomato yang dikisar. Fresh tomato, yang ini tomato puri lah. Lepas tu lada hitam, lada putih dan semestinya Maggi cukup rasa. Hebat-hebat rasa Maggi cukup rasa sangat. Saya suka. Okey, yang ini apa ni? Yang ini... Apa dia? Ariel Zafir datang ke? Ariel? Ariel! Takkan si buncit di Ariel Zafir? Saya lupa lah tu ni. Oh, yang ini Parmesan cheese. Okey. Yang ini apa? Mozzarella cheese. Mozzarella cheese. Yang ini? Bechamel. Bechamel sauce. Semestinya kita gunakan kuali. Kuali tepal. Tepal. Okey. Masukkan buttermilk. Tadi kau kata kat sini, kau kata mentega. Tiba-tiba sampai sini dia jadi buttermilk. Kita tunggu dulu kuali ni panas sayang, ya. Okey, dah panas, dah panas. Okey, masukkan mentega. Okey. Okey, sebentar kita tunggu butter cair. Okey, saya nak tanya, kenapa netizen kecoh pula kata Wawa dengan Ariel ambil gambar tapi menggunakan isyarat yang kurang manis? Saya tahu Wawa dengan Ariel cuba konon-konon nak imitate lah. Cara seorang pengasas produk tu. Tapi dikecam teruk oleh netizen, eh? Betul. Janganlah kecam-kecam kita orang. Bukan sebenarnya. Bukan Wawa je dikecam. Sifon selalu dikecam. Tapi kadang-kadang Sifon rasa macam, macam mana aku ni nak puaskan hati semua orang? Dalam Jaya ni dia ada beratus orang. Si tak mampu nak puaskan hati semua orang. Betul tak, Wawa? Betul, betul, kan? Tapi itulah kadang-kadang netizen tak faham, kan? Oh, masukkan daging kita, ya? Masukkan daging kita. Saya tak ada terbaca juga yang Wawa risau dengan anak Wawa yang masih lagi belum bercakap. Yang belum bercakap. Dah 4 tahun, kan? Wawa rasa macam mana? Ada juga hantar pergi speech therapy. Jadi sekarang ni dia masih dalam proses belajar bercakap lah. Tapi alhamdulillah sekarang dia dah 6 kata perkataan lah. Oh, dulu dia boleh cakap 4 je, kan? 4 je. Okay, InsyaAllah, ya. Kalau Wawa terus berdoa, ya. InsyaAllah Allah akan pemudahkan, ya. Kita masukkan tomato puri atau tomato paste ke dalam, boleh? Okey, kita masukkan lada hitam. Okey, lada hitam. Lada putih. Dan semestinya Maggi cukup rasa. Macam mana dia? Cukup-cukup rasa. Hebat-hebat rasa. Hebat-hebat rasa. Maggi cukup rasa. Itu. Takut tak lagu sih? Hebat-hebat rasa. Maggi cukup rasa. Okey, Maggi cukup rasa bagi semua kat sini. Okey, bila dah kering ni lagu punya, ya, penonton. Hebatnya Wawa Zainal ni, ya Allah. Okey, sekarang next step lah. Masukkan daging yang dah kering ni. Masukkan ni dulu. Parmesan cheese. Siapa yang suka cheese tu, letaklah banyak sikit. Lepas tu, masukkan ni. Bechamel. Okey. Lepas tu, second layer pun sama juga. Lepas tu, lapisan yang terakhir ni, kita kena masukkan mozzarella. Mozzarella? Mozzarella apa pula mozzarella? Mozzarella. Okey, letak banyak sikit sis supaya dia cair dan dia sedap. Dia melt, nampak cantik. Oh, gitu. So, Raya balik mana selalu? Kita biasa balik Rengit. Ya, Ariel orang Johor, kan? Tapi tahun ni, Wawa akan balik Sabah. Oh, balik Sabah semuanya. Dan selalunya kalau dekat Sabah, Hari Raya makan apa? Sama juga macam dekat sini. Cuma first day tu kita ada bakso. Okey, sekarang kita masukkan dalam ni, kan? Ya, masukkan dalam ni. Okey, kita masukkan dalam oven tepal. Okey, suhu? Mestilah 180. 180? Berapa minit? 15 minit. Wawa Zainal yang dah pun siap terhidang juadah yang cukup istimewa lain pada yang lain yang saya pun tak pernah cuba. Lasagna goreng memang hebat. Yang penting menggunakan Maggi cukup rasa.
puas dengan hari ini sebab saya dapat masak dengan Wawa. Dan tahun lepas saya dapat masak dengan Ariel Zafrin. Memang bukan mudah untuk seorang selebriti ya, turun ke Giant dan juga nak masak di hadapan ramai peminat ya. Dan alhamdulillah Wawa sudi datang dan Wawa berjaya menyediakan juadah yang cukup simple, special sangat untuk orang-orang denganmu dan juga untuk sis diri itu. Disebabkan itu sis nak bagi Wawa produk Maggi. Sebab sis nak Wawa rajin-rajin masuk dapur. Okey, kita ada barangan Dinas. Produk Dinas. Apa-apa ya? Dia punya tagline? Dinas. Keayuan. Terselah seperti Puan Faziani Rohbat. Okey, dan bukan itu aja. Kita ada QB Biggie bagi Bistro Raya. Sebab kalau tak pandai masak, mesti tak pandai buat kuih juga kan? Itu lagi lah. Lagilah kan? Lagilah ke laut. Okey, terima kasih sis. Terima kasih QB Biggie. Bajak tu. Sis tak bagi apa-apa dekat Wawa. Sis nak bagi ni je. Orang mesin. Sebab sis tahu Wawa suka make up. Wah, ni produk mahal ni sis. Tak adalah, saja je lah. Bagi hadiah dekat Wawa dan juga compliment daripada Orang Mesir worth RM500. Untuk peminat Wawa, sis bagi ni je. Okey tak, you all? Okey. Soalan sis. Ketua-ketua Ramadan berapa episod? Ketua-ketua Syawal? Satu episod. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketua-ketua? Alhamdulillah. Terima kasih, kakak. Ya? Sekarang saya akan bacakan kepada anda, Ikrar Wawa Zainal. Tak akan bawa kereta laju-laju kalau balik kampung dan sentiasa mematuhi peraturan jalan raya. Okay. Sebabkan isteri dia bagus, ya, dia menjaga ya keselamatan pengguna-pengguna jalan raya di luar sana. Bukan saja suami dia, anak-anak dia yang duduk kat belakang tu, tapi juga pengguna-pengguna yang lain. Sebab itu kita ada thank you. Plus Malaysia. Thank you, Plus Malaysia. Thank you so much. RM100 yang tu, ya? Wow. Oh, dah cakap ada duit, bang. Wow. Kalau tidak, macam thank you. Ada duit, bang. Wow. Ada ni, bang. Kalau ni, si tak tahulah. Lepas ni, si bagi benda ni. Kalau tak menjerit juga, tak tahu lah. Si nak tengok Wawa Zainal menjerit, ya? Okey. Sebab si nak bagi Wawa Zainal duit raya. Okey, kita ada wakil daripada Giant Kuala Terengganu untuk menghulurkan duit raya pada Wawa Zainal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak Giant Kuala Terengganu. Okey, kata-kata terakhir Wawa kepada peminat-peminat yang masih lagi berada di Giant Kuala Terengganu ini dan juga yang berada di rumah yang meminati Wawa, Ariel Zafrin, ya, dan doakan yang baik-baik. Mudah-mudahan kerjaya Wawa dan juga Ariel Zafrin berterusan. Ya. Terima kasih warga Ganu sebab datang, sebab mai. Mai kerja. Giant. Dan juga kepada penonton yang di rumah yang tengah menonton rancangan ini, puasa jangan tak puasa dan teruskan sokong ketuk-ketuk Ramadan dan juga Wawa dan juga suami. Terima kasih. Selamat raya. Terima kasih, you all. Terima kasih, you orang Terengganu. Jangan lupa esok dengan si lagi, you. Siapa pula? Yeah.